kita akan membahas obat-obat apa aja yang diperlukan dalam sebuah peternakan. Assalamualaikum Sobat Juragan semuanya. Kali ini bersama saya Farid Ramadan, kita akan membahas obat-obat apa aja yang diperlukan dalam sebuah peternakan. Oke, jadi gini ya teman-teman, kita ini kan di peternakan ya, khususnya kalau misalkan di kandang kita ini ternak sapi potong. Nah, peternakan ini kita berhubungan dengan makhluk hidup ya. Jadi bisnis kita itu berhubungan dengan makhluk hidup. Yang mana makhluk hidup itu dinamis gitu. Dia pasti bisa sakit, bisa bahkan mati juga. Nafsu makannya bisa turun. Jadi sakitnya pun macam-macam gitu. Walaupun kita udah ada di kandang, kita udah coba jaga kebersihannya, penyakit itu bisa macam-macam sumber dan asalnya gitu. Makanya menjadi sangat penting untuk teman-teman standby obat-obatan yang juga sangat diperlukan dalam peternakan. Minimal obat-obat yang umum gitu, yang sakitnya umum. Jadi teman-teman pasti di awal kalau udah tahu ilmunya, alhamdulillah bagus banget, tinggal bisa nyuntik sendiri. Tapi kalau di awal juga minta bantuan dari mantri atau dokter hewan yang kita kenal dan terpercaya, itu pasti wajib di awal ya, karena kita juga sangat minim pengetahuan. Mungkin apalagi kalau kita bukan lulusan dari peternakan atau kedokteran hewan, pasti kan kita belum tahu ya apa aja penyakitnya dan juga cara mengobatinya. Makanya ini kita coba sharing, minimal barang-barang ini ada di kandangnya teman-teman sebagai bentuk penjagaan. Jadi tujuannya adalah kita lebih baik kita berkorban, misalkan belanja obat 1 juta, 2 juta, memang agak boros, daripada kita kehilangan belasan sampai puluhan juta, kalau misalkan sapinya sakit, mati, atau sebagainya. Oke, jadi ini ada beberapa obat-obatan yang akan kita bahas ya, yang wajib ada di kandang teman-teman. Nah, yang pertama itu adalah obat cacing ya teman-teman. Jadi ini ada obat cacing, ada dua jenis yang kita biasa gunakan. Yaitu ini obat cacing yang disuntik. Jadi ini suntiknya itu di bagian apa, seputan ya kalau nggak salah ya. Jadi seputan itu adalah bagian antara kulit dan juga daging. Bisa kita suntik ini. Walaupun di sini memang tulisannya sih bisa buat cacing dalam dan cacing luar, tapi kita biasanya ini untuk cacing atau parasit luar ya. Begitu. Ini adalah namanya Intermectin. Gitu. Ada juga beberapa merek lainnya seperti Ivomec dan sebagainya. Kalau misalkan sapinya biasanya ada gatel-gatel atau ada skabies dan itu sebagainya, ini bisa pakai ini gitu. Dan beberapa penyakit lain. Ini untuk pokoknya parasit dan juga cacing luar biasanya. Walaupun di sini juga klaimnya bisa buat cacing dalam juga. Nah, tapi kalau untuk cacing dalam biasanya kita pakai ini. Ya. Ini yang minumnya di oral, diminumin langsung ke sapinya. Kalau dosisnya ini udah tertera langsung di sini ya. Tertera langsung di sini. Ini salah satu merek yang kita sering pakai ya. Ini dari Kalbazen. Tapi teman-teman bisa cari juga merek-merek lainnya. Ini tapi emang cukup mahal ya, karena memang bagus. Jadi ini biasanya buat cacing hati, cacing pita, cacing paru, dan lain sebagainya. Ini biasanya. Gitu. Jadi begitu ya. Karena sering banget cacing apa sapi itu kena cacing. Apalagi misalkan kita baru datengin dari luar. Itu biasanya dua hal yang kita kasih obat cacing. Karena kita nggak tahu sebelumnya udah dikasih atau belum, dan juga vitamin. Biasanya kalau obat cacing itu kita rutin per 3 bulan sekali, 3 sampai 4 bulan sekali kita berikan obat cacing. Biogen adalah pakan ternak hasil penelitian Balai Besar Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian. Rumput Biogen ini terdiri dari 3 varietas, yaitu Biogras, Biovitas, dan Bionutris. Untuk informasi dan pemesanan bisa menghubungi kami melalui WhatsApp berikut. Selanjutnya yang kedua yaitu adalah obat pereda panas atau demam ya. Ini contohnya. Ini adalah Sulfidon ya mereknya. Ini sangat penting, kenapa? Karena tapi itu kalau misalkan dia mau sakit atau emang lagi sakit, kan biasanya ada infeksi dari luar atau ada macam-macam ya. Itu biasanya salah satu responnya sama seperti manusia itu demam ya. Jadi tubuh itu panas gitu. Bahkan dalam beberapa kasus misalkan seperti PMK itu bisa sampai gemeter gitu satunya karena demam. Jadi ototnya itu kontraksi gitu. Karena dia suhunya bisa tinggi ya. Pokoknya kalau sapi itu biasanya 37,5 sampai 38,5 ya kalau yang kita tahu. Jadi kalau di atas itu biasanya itu udah termasuk demam. Rasa di sapinya juga kelihatan deh.
Nah, demam ini sangat penting. Kenapa? Karena ketika demam, sapi itu kalau nggak reda-reda itu dia pasti berkurang secara nafsu makan. Yang itu kalau kurang nafsu makannya, makannya kurang. Artinya bisa berakibat pada pertama ketahanan tubuhnya, yang kedua juga dari produktivitasnya. Pasti biasanya sapi itu bisa susut begitu, susut dari segi bobotnya. Kan kita bicarakan segi potong ya. Tapi perah juga pasti kalau misalkan itu produktivitasnya berkurang. Jadi selain daya tahan tubuhnya berkurang juga, dari segi produktivitasnya berkurang. Kasian kan dia panas gitu, akhirnya dia nggak mau makan, lemas dan sebagainya. Makanya penting banget untuk penanganannya sulpidon ini. Dosisnya juga ada di sini. Ini salah satu mereknya sulpidon. Ada beberapa juga, ada medipiron dan sebagainya. Pokoknya cari yang buat pereda panas, sebetulnya antipiretik di sini. Oke, kemudian obat yang ketiga yaitu adalah mencret. Jadi obat mencret ini salah satunya kolibak. Nah, ini bentuknya kolibak bolus ini dia bentuknya bongkahan. Nanti kemudian bisa dicarikan dulu baru diminumkan ke sapinya. Atau kalau teman-teman yang pakai herbal ya, atau misalkan yang pakai bukan obat kimia seperti ini, bisa juga. Kalau kami bisa pakai Yakult. Yakult itu ya ibaratnya buat amanin lagi perutnya. Sama kalau untuk pengobatannya bisa pakai daun jambu muda. Misalkan daun itu kan ada pucuknya tuh, di bawah pucuknya itu kan masih muda-muda daunnya. Daun jambu itu kita ambil, kita blender, pakai air, baru kita minumin ke sapinya. Itu juga cukup sekali waktu, juga lebih efektif daripada obat yang seperti ini. Nah, ini bisa lebih murah juga ya buat teman-teman, bahkan gratis ya, minta tenaga kita. Ya, biasanya penggunaannya kalau untuk daun jambu itu, kita kalau sapinya kecil, itu biasanya 7 lembar. Kalau yang sapinya lebih besar, itu biasanya bisa sampai 12 lembar. Gitu. Itu salah satu obat mencret. Nah, selanjutnya yang perlu ada juga adalah obat kembung ya teman-teman. Ini ada dua merek nih yang punya. Ini sama fungsinya. Ini obat kembung ya. Apalagi misalkan di ternak kambing domba itu sangat fatal ya. Dalam hitungan jam bisa mati. Kelihatan sebenarnya nanti kalau kembung itu ada beberapa ciri fisiknya ya. Jadi kalau di ruminansia itu kayak nggak kayak manusia. Kalau manusia kembung ya kembung aja nanti misalkan apa sedikit yang nggak fatal gitu. Tapi kalau di ruminansia kalau dia kembung, di sapi, di kambing, itu bisa fatal akibatnya bahkan kepada kematian. Seperti itu. Banyak sebenarnya obat-obat kembung yang disarankan juga, yang herbal, yang bukan obat-obat seperti ini. Tapi kami sendiri belum pernah ya. Belum pernah. Biasanya kami biar nggak ribet ya pakai antara dua ini. Yaitu ada mereknya Timpano sama Antiblot ini. Dosisnya juga ada di sini. Biasanya buat ya buat ruminansia lah, kambing, domba, sapi, kerbau gitu. Karena ruminansia ini beda sama kita, mereka itu ada 4 lambungnya dan itu cara kerjanya berbeda dengan manusia seperti kita. Ini sangat penting juga ya, alhamdulillah sih sejauh ini kalau pakai ini cukup efektif ya. Biasanya kita campurkan juga ke air. Kalau dosisnya silahkan dilihat di sini. Nah, yang kelima atau juga yang terakhir adalah vitamin. Ini sangat penting ya. Ini ada nih, kita ada beberapa nih, ada vitamin B kompleks. Kalau yang sebenarnya ini udah cukup nih, yaitu vitamin B kompleks ini harganya cukup murah juga, bisa didapatkan ya teman-teman dengan harga yang cukup murah sebenarnya. Kalau vitamin B kompleks ini biasanya rutin sebulan sekali kita kasih untuk menjaga daya tahan tubuhnya, sama juga biar lebih semangat, lebih sehat sapinya, lebih nafsu makannya lebih baik. Ini ada juga yang multivitamin ya, seperti ini. Dan ada juga sebenarnya ini vitamin sekaligus ada ATP-nya ya, vitamin otot. Jadi biasanya kalau sapinya lemas sendiri atau apa, bisa dikasih ini. Biasanya kita pakai biodin contohnya ya. Ini vitamin otot, ada ATP-nya. ATP itu bisa membantu dari segi metabolismenya biar lebih baik. Jadi nanti udah segar sapinya juga nafsu makannya lebih baik, biasanya bisa pakai biodin ini. Jadi ada beberapa fungsi ya vitamin. Ini vitamin sangat penting juga. Kalau yang mau paling murah bisa disuntikan secara rutin ini. Yaitu vitamin B kompleks, harganya murah juga. Oke, itu jadi tadi ada 5 jenis obat-obatan yang harus kita miliki di kandang. Nah, ini obat-obatan yang dasar yang sering terjadi ya, sakitnya pada sapi. Mungkin dalam beberapa kasus ada yang beda lagi, tapi ya ini saya rasa ini udah cukup ya. Tapi kalau teman-teman mau nambahin saran juga boleh tuh. Apa nih obat-obatan yang wajib ada di kandang? Boleh komen di bawah ya, teman-teman. Jadi tujuannya supaya teman-teman bisa aware dan juga pelan-pelan kita harus belajar juga mengobati sendiri. Karena kan gak mungkin kita terus-terusan mengandalkan mantri atau dokter hewan. Yang pertama itu tentunya secara kos ya, pasti lebih murah kalau kita bisa nyuntik sendiri. Apalagi misalkan obat apa yang penyakit yang memang umum lah dan itu cukup sederhana untuk mengobatinya. Yang kedua juga kita gak bisa ngandelin
selalu mantri atau dokter hewan karena mereka pihak eksternal yang mana mereka juga mungkin punya kesibukan di luar dan beberapa momen itu kan ternak kita itu dalam keadaan yang kritis atau juga harus diambil tindakan secepat. Oke, gitu sobat juragan semuanya, 5 obat yang wajib ada di kandang teman-teman. Kalau ada saran atau masukan silahkan komen di bawah. Terima kasih atas perhatiannya, jangan lupa klik like pada video ini dan subscribe channel Kandang Juragan. Sampai bertemu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.